Sejumlah anggota DPRD Tulungagung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Mapolres Tulungagung. Sedikitnya, 3 orang anggota Dewan nampak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur. Salah seorang anggota Dewan yang diperiksa, Subani Sirap, mengatakan, ia diperiksa sebagai saksi untuk 3 wakil ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019. Subani mengaku dalam pemeriksaan ini ia mendapatkan sekitar 15 pertanyaan seputar anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan AWD Tulungagung tahun 2015-2018. Saksinya. Saksinya siapa, Pak? Terkait apa, Pak? Ambali, Pak Hati Makarim, karo Pak Agus Biarto. Tadi kesini jam berapa, Pak? Jam 10. Ada berapa pertanyaan, Pak? Apa aja tadi? Ada 50, Pak? Enggak ada. Puluhan-puluhan, 50. Kalau 15-an. 15-an. Pak, terakhir diperiksa jam berapa, Pak? Terakhir tadi diperiksa jam berapa, Pak? Loyo. Kira-kira setengah jam, kalau saya tinggal nunggu ngeprintnya. Tadi siapa aja, Pak? Selain dengan siapa aja? Dipanggil, Pak. Gimana? Yang ikut dipanggil tadi siapa aja, Pak? Ada di sana, Pak Marno. Nama Pak Asroni tadi, ya? Nama Pak Asroni. Selama hampir 2 pekan terakhir, penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap belasan saksi kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur. Para saksi yang diperiksa mulai dari pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tulungagung, bupati hingga anggota DPRD. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.